Selanjutnya, kasus dugaan perundungan yang terjadi di Pondok Pesantren Tawakal Trisukses di wilayah Kota Jambi ini, Lur, yang mengakibatkan anak berusia 12 tahun berinisial APD yang merupakan santri kelas 7 mengalami cedera serius yang disebabkan oleh kedua seniornya, kini berakhir dengan damai. Senin 4 Desember 2023, Ricarno, orang tua korban diduga perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Jambi, mendatangi Polda Jambi guna melakukan pencabutan laporan kasus dugaan perundungan yang dialami oleh anaknya. Ricarno Widi Setiawan, orang tua APD, mengatakan bahwa pencabutan laporan tersebut lantaran pihak keluarga pelaku ingin bertanggung jawab untuk membiayai rumah sakit maupun psikis korban. Mengadakan cabut laporan karena dari kami selaku saya orang tua korban dan beliau yang ada di samping saya ini, Bapak Erizal dan Bapak Yusuf, selaku orang tua pelaku sudah mediasi secara kekeluargaan. Dan selanjutnya kami berterima kasih kepada semua yang sudah mensupport dan membantu doanya. Alhamdulillah kondisi anak saya sekarang sudah membaik fisiknya dan psikisnya, tinggal ada pendampingan-pendampingan. Selanjutnya kepada yang sudah para netizen ya, karena video itu sudah viral, kami mengucapkan syukur, banyak-banyak syukur, dan tetap anak kita dipantau, anak kita tetap diberikan wawasan bahwa yang namanya pembulian, perundungan itu tidak dibenarkan. Sementara itu, Direskrimsus Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira menyampaikan bahwa laporan dugaan kasus perundungan ini diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice atau RJ. Dengan pihak korban dan dengan pihak pesantren. Jadi rencana dari pihak korban sudah menyampaikan bahwa sudah ada mediasi, dan kami sarankan kepada pihak korban serta pihak pesantren untuk bisa menghadirkan semua pihak, anaknya, mediasi suaminya di pesantren, untuk kita lakukan perdamaian di sini dengan mekanisme restoratif justice, karena korban kan dalam hal ini orang tua sudah membuat laporan. Dirinya berharap kasus serupa tidak terjadi lagi, dan hal ini bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak untuk bisa mengawasi anak-anaknya. Sandi Torik, JEK TV, melaporkan.